semampunya sih. Mereka akan berlari di samping ke 8.000 kehormatan di pertandingan sore hari ini. Oleh karena itu kami ingatkan pertandingan besok, kesebelasan Putra Aceh akan menghadapi cukup kesempatan BKIC di hari ke-11 putaran pertama babak penyisihan. Abun Pompa didampingi Daniel Martin mendulang gol dalam pertandingan sore hari ini. Ya, kita babak kedua baru saja berlangsung. Sepas sentuhan langsung cepat lakukan lewat pemain lalu pemasangkan ujung tombak bertemu kesempatan PSBJ. Luar bola meninggalkan arena pertandingan membuatkan sebuah lemparan ke dalam saja bagi tim kubu kesempatan dari PSBJ sudah dilakukan umpan rakan dia bola pemain lalu lakukan gerakan tak lepas ke pendangan patahkan bola pemain belakang dari tim kubu kesempatan. Semapa UFC Pamin Nurholis lepaskan sebuah tendangan bola keluar meninggalkan arena pertandingan orkau terjadi mengasihkan tendangan ke dalam pertama di babak kedua bagi tim kubu kesempatan. Semapa UFC bersutan sang manajer Bos Andi Lala tercuda dalam pertandingan sore hari ini. Sore hari ini Hambali Toli menggunakan jersey nomor 26 dari tim kubu kesempatan PSBC mantan pemain Sriwijaya Persela Lamongan dan juga pernah memperkuat Persebaya Surabaya PSS Sleman dan juga pernah memperkuat tim Borneo. Bahkan seorang pemain Hambal itu juga pernah memperkuat tim Bekasi City di Liga 2 Indonesia tentunya setara. Super tendangan sudah dilakukan umpan terobosan luar bola meninggalkan arena pertandingan mengasihkan lemparan ke dalam saja bagi tim kubu kesempatan PSBC di pertandingan sore hari dikirimkan sudah datang mencoba Ali Alimi lakukan tekanan Erwin Rianto tarik kuda ke belakang Ilkat Tihano kapten kesempatan Aris Tegi akan jabat kumerang saya lepas ke pendangan nyaris sebuah tendangan dilakukan kumerang bola mampu dibuk penjaga gawang Nandes dari tim kubu kesempatan semapa Lensi bola keluar membuatkan tendangan cepat pojok bagi tim kubu kesempatan PSBC Persatuan Sepak Bola Desa Cihuni Kecamatan Pagedangan tentunya sotara sempat tendangan sepak pojok angkat umpan melabur bahaya pelanggaran lebih dulu dilakukan Abin Asadi membuatkan tendangan bebas bagi tim kubu kesempatan sepak PSBC di pertandingan sore hari ini. Terima kasih umpan melabung berikutnya pemain Saputra dua kertas berwarna biru bertuliskan angka 5000 50.000 rupiah dua lembar dengan total 100.000 rupiah umpan melabung dari Bos Marta Gunung dan juga Adil Lala dari keluarga besar Semapel FC tentunya setara yang juga memberikan realitas 100.000 rupiah dalam pertandingan sehari ini yang selalu banyak umur banyak rezeki penuh berkah tentunya Bos Marta Gunung dan juga Bos Adil Lala dalam pertandingan sehari ini. Kita kembali ke lapang Pano Oli arahkan dia bola Ali Ali tunjukkan dia bola Budigul mencetakkan balasan pertama tadi tentunya setara berputar telah terjadi umpan rakan dia bola Teguh Pamir Harris langsung melakukan sebab tekanan masih Pami kirimkan mencoba Ali Ali P melindung bola masih Ali Ali P umpan rakan jablak kumarang saya para pemain-pemain yang tidak bisa lepas di tangan dingin ejen pemain Michael Tahia yang menangani tim kubu kesempatan PSBC dalam pertandingan sore hari ini. Haikal letakkan umpan rakan dia bola over bahaya gol berkala dilakukan Hambali Toli yang sekolah berbuat 2-1 kembali berada di Raja Samudera. Iya betul sekali ketenangan pengalaman berbicara satu dia saudara umpan yang tentunya yang cukup progres sebuah asis yang dilakukan oleh pemain Haika tadi yang mampu diselesaikan dengan baik lalu pemain Hambali Toli tentunya terkejar mati angka opposition penjaga gawang dari kubu kesempatan sama apa tadi ibu apa yang kita tahu. Terima kasih Bu Raja Samudera cukup menarik cukup mantertaman kembali berada sebuah tendangan luar biasa dilakukan secara pemain Hambali Toli mencetakkan gol kedua sebagai berbuat 2-1 bola masuk ke pojok kiri penjaga gawang Nandes tentunya setara Hambali pemain muda yang memiliki sebuah pengalaman mantan pemain Persebaya Surabaya dan juga pernah memperkuat tim Borneo tentunya setara menyumbangkan satu gol dalam pertandingan sore hari ini tertinggal 2-1 Makuka mengejar ketertinggalan para pemain dan tim kubu kesempatan sama Malaysia pasukan Bonau Herjun Tegar Pizai dan juga Ote Hojan tertinggal dalam pertandingan sore hari ini umpan terobosan diri arahkan dia bola Hambali Toli masih Hambali lakukan tegar masih Hambali lepas ke tendangan terlalu jauh umpan lakukan Hambali bola keluar meninggalkan arena pertandingan membakar lamparan ke dalam menutupku kesempatan dari Semapel FC yang nantikan dan kita tunggu ke Indonesia pergerangan yang akan mencoba melakukan lamparan ke dalam angkat sudah dilakukan umpan rakan dia bola pemain Ote Ozan pelanggaran dilakukan Ali Alive membuatkan tendangan bebas menutupku kesempatan Semapel FC ini dia seorang pemain Ote Ozan lepaskan sebab tendangan angkat umpan melabuh patahkan dia bola pemain Sukron tentunya sekarang kapten kesempatan Aris Tegi berbuntang belah dengan pemain Herjun kembali masih Herjun pelanggaran dilakukan Aris Tegi mengasihkan sebuah tendangan
serangan bebas saja bagi tim kubu kesebelasan dari Semapel FC. Disekel di tengah tentunya dalam pertandingan di kesempatan sore hari ini tentunya setara. Sempat tendangan bebas, tapi bola pemain Teguh nama punggung 23 melepaskan tendangan ke umpan melambung Sukron. Kita lihat pemain dari Ran Sentara tentunya setara yang tampil setelah di belakang tunggu kesebelasan dari PSBC dalam pertandingan seorang hari dikirimkan sudah berputar belah terjadi datang mencoba Ali berpatahkan dia bola pemain Teguh lepaskan tendang angkat umpan melambung arahkan bola tegar masih tegar lakukan tentara di pojok kanan jatuh pertahanan tunggu kesebelasan PSBC angkat umpan melambung sundulan kepala sudah dilakukan nomor punggung 3 datang mencoba api membuka ruang tentunya setara berputar belah terjadi 2-1 cukup aman begitu ku kesempatan PSBC di pertandingan di kesempatan selahari di RP Merianto Araka mencoba Budi Setiawan masih Budi lakukan pergerakan masih Budi berbahaya lepas ke tendangan bola membentur Kapitano Kapten Retim ku kesempatan Semapel FC Besutan Sang Manezar Bos Andi Lala didampingi tentunya Bos Marta Bodong dalam pertandingan di kesempatan sore hari ini. Terima kasih umpan semur daging Bu Reza Saputra sangat luar biasa tentunya ada 5 kertas berwarna merah bertuliskan angka 1000000 Rp100.000 ada 5 lembar dengan total Rp500.000 Rp500.000 tentunya dalam pertandingan sore hari ini umpan semur daging dari Bapak Lura, Haji Agil Jara Agirup Marabona tentunya setara kepada desa orang nomor 1 dari desa Cihuning Kecamatan Pergedangan yang memberikan realitas Rp500.000 dalam pertandingan sore hari ini. Saya selalu panjang umur, banyak rezeki, penuh berkat tentunya Bapak Lura Haji Agai yang didampingi Bung Zoni Renaldo tentunya dalam pertandingan di kesempatan sore hari ini. Ya Berja Saputra umur 21 tidak menderita tempo permainan para pemain dari kubu ke selesai PSBC. Mereka terus melakukan sebatang kanan Bung Berja Saputra. Iya betul sekali bolanya kembali lagi tim kubu kesebelasan PSBC setelah mereka leading 1-0 ya 2-1 mereka mulai percaya diri ya tentunya dalam pertandingan sore terbukti mereka mampu mengurung lini pertahanan tim kesebelasan Semapel dalam pertandingan sore hari ini pengejar Sabura. Terima kasih Bung Raja Saputra cukup menarik cukup entertainment teman-teman anda kerja keras para penggawa muda dari tim kubu kesebelasan Semapel ini berputar telah terjadi Abdul Asani melakukan sebuah pelanggaran membuat tendangan bebas lakukan sudah umpan rakan dua bola pemain nama punggung 18 tadi tegar tentunya setara hentikan bola kumbarang rayap di kanan retungku kesempatan PSBC Pamir Holis masih berbahaya tidak jadi bahaya jatuh bangun penjaga gawang Nandes tentunya melapatkan gawang tungku kesempatan Semapel FC nomor punggung 13 Herdi umpan perbuatan rakan jatuh Soli berbahaya ya Bunya Saputra bukan tanpa peluang para pemain retungku kesempatan Semapel mereka memberikan peluang dalam sore hari ini Bunya Saputra ya tim yang seperti kuda hitam dalam pertandingan sore namun mereka mampu memberikan sebuah kejutan yang cukup luar biasa dalam pertandingan sore hari ini bahkan mereka sempat leading satu ya lebih dulu di pertandingan pada sore hari Bung Pegi Gara. Terima kasih Bung Reza Saputra cukup menarik cukup entertainment kepada ada Bang Beyok Saito itu juga ada Bang Arwe Kudal juga dapat top pelaksana kompetisi Bapak Arwe Juber tentunya setara juga ketua umum kompetisi Bung Taufik Hidayat tentunya setara cukup tenang tentunya mengamati penampilan dua tim kubu kesebelasan dalam pertandingan sore hari di sempatan dalam jatuh harga apa yang terjadi kita lihat tertinggal 2-1 luar biasa tidak menurunkan semangat mata bertanding para pemain dari kubu kesebelasan Semapel yang terus melakukan tekanan balik tentunya dalam pertandingan dengan kesempatan sore hari dikirimkan sudah kapten kesebelasan Aris Tegik sedikit mendilai permainan para pemain pasukan jersey putih hijau itu kubu kesebelasan PSBC Desa Cihuni Kecamatan Pergedangan dalam pertandingan sore hari di Erwin Rianto rekan mencoba Ali lakukan pergerakan masih Ali sedikit mulai berjalan tentunya skema permainan yang diinginkan ejen pemain Michael Tahia dalam pertandingan sore hari di Ali pemburu bola masih Ali lewati dua pemain umpan rakan dia bola hambali tolit mencetak gol kedua tadi umpan melewati rakan dia belakang barang saya lepas ke tendangan Erwin Rianto jebret gol masuk saudara penonton dan saudara pendengar dengan mudah tentunya Erwin Rianto menjebol jala gawang nalir itu kubu kesebelasan Semapel FC skor berubah 3-1 Bung Reza Saputra iya betul sekali Bung Reza Saputra setelah mereka tertinggal 1-0 dan akhirnya mereka comeback dalam pertandingan sore hari ini semua serangan secara sporadis pasukan Pamino Rolis mampu merubah gaya permainan tim kubu kesebelasan PSBC Juni yaitu leading 3-1 dalam pertandingan sore hari ini Bung Reza Saputra terima kasih Bung Reza Saputra cukup menarik cukup mantap
teman-teman Radang. Kita nantikan saudara penonton, apakah bola keluar dan berapa wasit pergantian pemain. Bertengkuh kesebelasan Semapal Lese. Ditarik keluar, Bonang ditarik keluar. Ya, place out, masuk seorang pemain Bizai. Kita nantikan saudara penonton, apakah seorang pemain Bonang ditarik keluar. Sementara masuk Bizai. Dengan tertiga-tiga satu semua rotasi pergantian dilakukan sang manajer tim Bos Ali Lala dari tim kesebelasan dari Semapal FC tertiga dalam pertandingan di kesempatan sore hari di sempat tendangan sudah dilakukan sosar lakukan gerakan tadi ketantikan saudara penonton berebutan bola terjadi datang mencoba pemain Budi Setiawan umpan rakan Ali Ali lepas ke tendangan bola membentur kapten kesebelasan Kiwong dari tim kesebelasan dari Semapal FC dalam pertandingan sore hari di Setu masih tunggu nama punggung 23 masih teguh tentunya saudara lakukan gerakan tadi umpan berputar bola terjadi melambung bola udara umpan melambat ke seper kiri tentunya saudara kumbarang daya arahkan kapten kesempatan hari ini membuka ruang tentunya saudara lakukan pergerakan nampak bola keluar dan kamu catat terima kasih umpan melambung berputar bola Sabudra kertas berwarna merah 100.000 rupiah umpan melambung dari Arman tentunya saudara putra dari Bapak Lurah Haji Agung Zara si Raja Tamiya tentunya saudara memberikan realitas 100.000 rupiah dalam pertandingan sehari ini yang selalu banyak umur, banyak rezeki penuh berkat tentunya Arhan putra dari Bapak Lurah Haji Agai yang juga memberikan realitas 100.000 rupiah dalam pertandingan sehari ini. Jangan lupa pertandingan besok sore dua timku kesebelasan yang akan pertandingan timku kesebelasan putra FC akan menghadapi timku kesebelasan DKI FC besok sore di tempat yang sama di gelombang yang sama tentunya setara tertinggal 3-1 sementara timku kesebelasan sama FC berjutang sang manajer Bos Andi Lala didampingi Bos Marta Burung tentunya setara salah satu tim langganan peserta turnamen kompetisi sepak bola bergensi 36 bendera dengan rotasi pergantian pemain dalam pertandingan sehari di umpan rakan dia bola pemain Sony membuka ruang tempatkan dia bola Haika sedorkan dia bola Budi Setiawan pencetak pertama lewat tendangan eksekusi penalti umpan rakan dari Pami berbuka terjadi Hambali Tol nomor punggung 6 ini dia Hambali Tol yang pernah kita saksikan di tayangan stasiun televisi tentu di Indonesia tentunya saudara menggunakan jersey nomor 6 tentunya Hambali Tol dari Jengku kesempatan PSBC tentu sekarang pengawalan ketat dilakukan seorang pemain Ali-Ali angkat tumpan melambung cepat konsep lebih dulu membuatkan sebuah tendangan bebas bagi Jengku kesempatan PSBC dari Desa Kihuni Kecamatan Pegedangan dalam pertandingan sore hari ini masih dalam pandangan mata Bapak Lurah Bungking tentunya pemilik manajer Bungking FC yang masih setia menyaksikan pertandingan sore hari ini. Baik saudara nonton dan saudara berkar untuk melengkapi selawasi babak kedua kan dilaporkan langsung rekan saya Bung Raja Saputra dan inilah laporan silakan Bung Raja Saputra. Ya, terima kasih Bung Raja Jalan Tamburan. Baik mitra-mitra kembali kita pusatkan dua belakang mata kita laporan tentunya sisa babak kedua tentunya masih berlanjut tujuh dalam pertandingan sore leading sementara 3-1 tim gugur kesempatan berbahaya kita nantikan kali ini tampil Holis bahaya sebuah tenang keras Pamela Holis kali ini masih menyamping dari kawan penjaga Dawang Nandes kali ini belum berpedudukan 3-1 sementara dengan tenang kali ini Bapak Haji Agai Aguero mulai ia percaya diri tentunya para pemain dari kubu kesebelasan PSBC Cuni persatuan sepak bola desa Cuni tentunya dalam pertandingan sore hari ini arahkan satu pertemuan kita nantikan di antara sementara mencoba oleh pemain Budi Go umpan terobosan kita nantikan offset kali ini sebuah perangkap offset kita nantikan Haikal kali ini wing back kiri dari kubu offset sayap kiri dari kubu wing back kiri dari kubu kesebelasan PSBC yang sempat melakukan sebuah overlapping tentunya dalam pertandingan sore hari ini kembali kita nantikan di antara sementara mencoba agar pemain jauh dari Pak Surya Arif Purus kembali ke belakang masih mencoba bagus buat tekanan para pemain dari kubu kesebelasan dari kubu kesebelasan PSBC Ali B atau Ali Kambara Arif Purus kembali ke belakang mencoba Ratman Sukro kali ini umpan jauh dari Pak Surya arahkan Hambali Tol berbahaya bahaya Hambali Tol bahaya jebret kali ini iya lagi-lagi kembali kali ini acak-acak lorok-lorok ini pertahanan kubu kesebelasan Semarang sudah dalam pertandingan sore hari ini kita nantikan dengan terang sementara mencoba Haikal kembali duel udara menang dalam perputar dari para pemain dari kubu kesebelasan Samapal arahkan terus sudah berhenti untuk sebuah serangan dilakukan para pemain dari kubu kesebelasan atau tujuh PSBC lewat pemain Pamindo Holis mencoba Pamindo Holis kita nantikan kali ini bukan pelanggaran kita nantikan dengan terang sementara mencoba sebuah tekanan dilakukan para jelas dari sebuah pelanggaran Pamindo Holis satu kartu kuning dikeluarkan oleh Pamindo Holis yang tidak seharusnya dilakukan cukup merugikan tim tentunya dalam pertandingan sore hari ini Teguh Bumil dengan Masud Teguh umpan lebar sementara terus kita nantikan kali ini Arif Buruh kembali ke belakang Masud Teguh pemain penggerak dari kubu kesebelasan Samapal umpan jauh ke depan
ya, beberapa wasit terlibat ya, sebelum pertandingan sore hari ini. Iya, Raja Abdali. Ya, dari Mabes Suntik ya, sengaja kita melakukan seleksi besar dia, besar-besaran. Ya tentunya Bapak Erwin Bagas, Bagas betul tentunya loh ya, dan juga Pak ya, tambah cakep aja tentunya wasit yang diturunkan juga wasit yang berlisensi. Ya nasional tentunya, C1 ya Bung ya. Ya kembali ke lapangan kita nantikan kali ini, ya C1. Teguh, bahaya. Dua tenangan Teguh kali ini masih mampu. Ibrah berperan yang di belakang, kita nantikan kali ini dari kubu kesebelasan. Dari kubu kesebelasan sama Pak. Kita nantikan kali ini dengan tenang sementara kali ini. Dengan tenang sementara mencoba kali ini mengejar ketinggalan para pemain dari kubu kesebelasan sama Pak untuk bisa menyamakan kedudukan, bahkan sebaliknya memperkecil ketinggalan. Kita nantikan kali ini dengan tenang sementara mencoba kali ini. Oh, mencoba sampai bahaya. Namun tepat dalam perusahaan anak dan dia ada yang Rianto ini. Masih Rianto ini, bukan saja berapaan Rianto ini. Terjadi dua udara. Kembali kali pelatih skuter dan pemain ini belakang dari kubu kesebelasan Semarang. Tindakan Herjuta yang dituju pasti dan memang terlalu keras. Pelatih meninggalkan lapangan pertandingan. Kita nantikan kali dengan keras sementara mencoba kali ini. Di babak kedua, ini sementara 3-1. Sempat tertinggal 1-0 dan akhirnya comeback. Kita nantikan dengan keras sementara mencoba Gumarang kali ini. Masih Gumarang. Arif Muru kembali ke belakang. Lawan yang sukron. Rumpan jauh keretan maksudnya. Ambil turb yang dituju maksudnya. Namun kembali mampu direbut para pemain dari kubu kesebelasan Samapal. Dengan terang sementara mencoba serangan balik dari dibangun para pemain dari kubu kesebelasan Samapal yang merebut kembali lapangan Aris Tegek. Arahkan Budi Setiawan gol. Kita nantikan cukup bermain. Budi kali masih Budi. Masih Budi gol. Kita nantikan dengan terang sementara mencoba di kepung dua pemain. Arahkan satu menggol kita nantikan. Namun kembali putus kali di sebuah mata serangan. Yang coba dibangun para pemain dari kubu kesebelasan Samapal. Kita nantikan tergeletak salah satu pemain berbahaya. Oh! Sebuah tangan keras. Kita nantikan kali ini. Jangan telepon. Agar untuk segera kita nantikan dengan terang sementara mencoba kali ini. Umpan jauh ke depan maksudnya Gumarang. Namun tidak ada rekan di sana sementara. Kita nantikan kali ini dengan terang sementara mencoba para pemain di belakang dari kubu kesebelasan Samapal. Kurang cepat Ali arahkan satu menggoli Fahmi Nurholi. Mencoba Ali Gumarang. Hambali Torib. Oh, Hambali Torib kita nantikan pelanggaran. Kembali kali ini sebuah peluang dimiliki para pemain dari kubu kesebelasan PSBC Cihuni untuk dia memperlebar jarak tentu ya. Kita nantikan kali ini sebuah tendangan bebas lewat pemain Budi. Kita nantikan kali ini Hambali Torib kali ini dengan terang sementara mencoba kali ini lepaskan sebuah tendangan. Oh, offside kali ini. Iya, kembali offside kita ketika tinggal tendangan dan kembali hanya membuahkan tendangan bebas. Dengan terang sementara mencoba kembali kali ini memasuki menit injury time babak kedua tentu ya. Leading 3-1. Kita nantikan kali ini karena pertandingan hanya ya 2x20 menit tentunya dalam pertandingan sore hari ini karena waktu dan cuaca yang memang kurang bersahabat. Rupanya Rupan Masuria terlebih dahulu tertinggal ya terjebak offset. Kita nantikan kali ini hanya memperlukan tenang bebas Abilan Sari Karim ke Rupan Pendek Haikal kali ini dengan terang sementara mencoba Haikal. Kita nantikan kali ini dengan terang sementara gelaran Rupan Turnamen 2 Putra Tantra yang didukung langsung oleh orang nomor 1 Bapak Nur Agaman Huri tentunya selaku kepala desa Cijan tentunya dalam pertandingan sore hari ini. Kita nantikan kembali kali ini gagal sebuah serangan. Dengan terang sementara mencoba kembali kali sebuah serangan bebas penjaga gawang Nandes. Kita nantikan kali ini Nasir Nandes menuju ke belakang. Cuaca mulai gelap gulita tentunya. Kita nantikan dengan terang sementara mencoba kembali kali ini umpan jauh ke depan. Lagi-lagi pada sementara sebuah serangan dibangun para pemain dari kubu kesebelasan PSBC. Kita nantikan dari kontrol sejarah sementara mencoba kali motor penggerak Teguh Gumilo kali ini. Masih Teguh Gumilo dan Sari masih terus kita nantikan dengan terang sementara mencoba masih berputar di lini pertahanan. Oh, kita nantikan kali ini. Kita berharap buat tim kesebelasan tetap bisnek untuk menjunjung tinggi program pertandingan karena kondisi lapangan dan juga cuaca memang yang sedikit kurang bersahabat pada sore hari ini. Mencoba kembali ke Pak Minur Holis. Masih Pak Minur Holis kita nantikan masih Pak Minur Holis. Oh, Pak Minur Holis bahaya. Oh, kembali kali ini sebuah tendangan mengkutur Mister Gawang. Kita nantikan kali ini masih 3-1. Iya, bertepatan dengan itu Bapak Wasit. Raja telah memberikan upaya dalam pertandingan babak kedua telah berakhir. Kedudukan akhir dimenangkan oleh tim kubu kesebelasan PSBC berakhir ke putaran babak 16 besar.
Bersama saya Turgul Masyar dan Tunggu Jaksa Putra Bungi Encer Laburan untuk di Lepangana sehingga pada Artis, Artauran, dan Nawacurra. Bravo, bravo, sepak bola. Lagi bel. Amin. Bos, jangan lupa yang mau berangkat dari Surabaya.